Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI Edwin Esa Emhan MH, yang didampingi Ketua Cabang BS Jalasena Sripus Pomal Nyonya Weni Edwin, menghadiri serah terima jabatan Panglima Komando Lintas Laut Militer dari Laksamana Muda TNI Erwin S. Alde Dharma SEMM MSC kepada Laksamana Muda TNI Agus Haryadi Emhan, yang dipimpin oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono SE, bertempat di lapangan Mulyono Silam Kolin Lamil Jakarta Utara. Pusat Polisi Militer Angkatan Laut melaksanakan operasi penegakan ketertiban secara mandiri di wilayah Jakarta Utara. Dalam Opsgaktip kali ini ditemukan 5 orang prajurit yang melakukan pelanggaran, yakni 1 prajurit STNK habis masa berlaku dan 4 prajurit tidak membawa SIM umum dan SIM TNI, sehingga diberi tindakan berupa tilang di tempat. Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI Edwin Esa Emhan MH, didampingi Ketua Cabang BS Jalasena Sripus Pomal Nyonya Weni Edwin, menghadiri penyambutan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono dan Ibu Ketua Umum Jalasena Sri Nyonya Vero Yudo Margono usai tunaikan ibadah haji di Arab Saudi, bertempat di Rumah Dinas Jabatan Kasal Jalan Pangeran Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Wakil Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI AM Liston Sirait Esa MTR Otla CHRMP ikut menghadiri pembekalan oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono kepada perwira remaja lulusan AAL Angkatan ke-67 tahun anggaran 2022 yang bertempat di Gedung Auditorium Denma Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur. Polisi Militer Lantamal 6 Makassar melaksanakan proses penyidikan perkara pembunuhan yang diduga melibatkan oknum TNI Angkatan Laut di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Rekonstruksi perkara pidana tersebut dilaksanakan dengan 23 adegan yang menampilkan langsung gambaran umum saat terjadinya peristiwa pidana. Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Edwin Esa Emhan MH menghadiri acara tasyakuran perwira remaja Moro Antariksa AAL Angkatan ke-67 tahun 2022. Tasyakuran ini merupakan bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya perwira remaja dapat melaksanakan pendidikan di Akademi Angkatan Laut dengan aman dan lancar. Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Edwin Esa Emhan MH melaksanakan survei kesiapan POM TNI Angkatan Laut dalam rangka pengamanan Presiden Republik Indonesia di lokasi penanaman mangrove Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Dalam pelaksanaan survei tersebut, Danpus Pomal menyampaikan bahwa penanaman mangrove yang dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo harus berjalan aman dan lancar karena POM TNI Angkatan Laut diberikan kepercayaan dalam rangka pengamanan dan pengawalan Presiden Republik Indonesia selama kegiatan tersebut. Komandan Polisi Militer Lantamal 2 Padang, Letnan Kolonel Laut PM Wahyu Dwi Sulistyo STMTR Hanla melaksanakan safari personil Lantamal 2 di Lanal Bengkulu. Dalam kegiatan tersebut, Danpom Lantamal 2 memberikan materi mengenai mekanisme penyelesaian perkara pidana maupun disiplin, kejadian pelanggaran yang menonjol di TNI atau TNI Angkatan Laut, penekanan dan telegram kasal terkait kasus-kasus yang terjadi saat ini.